بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, alhamdulillah, pada pagi ini 9 Safar. Maafkan saya. 9 Safar 1442 Hijriah bersamaan 27 September 2020. Sekali lagi kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita bertemu kembali di dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi Rasulullah SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita akan menerima barakah dan rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan kepada kita sakinah, yakni ketenangan, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan ya, pagi ini kita akan teruskan kuliah maya kita, mengupas isi kandungan kitab At-Tafsirul Munir juzul 20 yang disusun oleh pada itu Syekh Dr. Wahab Az-Zuhairi Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala. Kita teruskan dengan surah yang berikutnya, itu surah Al-Ma'un. Dan satu yang saya baru teringat
waktu kita mengupas surah Al-Fil, seharusnya saya menyatakan bahawa surah Al-Fil ini adalah salah satu bukti Al-Quran ini adalah bikinan Allah Subhanahu wa Taala. Kerana sisi kandungan surah Al-Fil ini menceritakan suatu kisah yang berlaku sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menulis Al-Quran sudah tentu Nabi SAW tidak akan mampu mengarang suatu kisah seperti surah Al-Fil ini. Malah dalam sejarahnya seorang Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab pernah mengarang satu surah pendek yang tajuknya sama Al-Fil. Al-Fil wa Mal-Fil wa ma adraka mal-fil khurtumun tawil. Gajah, apa ini itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Belalai yang panjang. Jadi surah palsu ini menunjukkan bahawa Musailamah Al-Kadzdzab ini benar-benar seorang Nabi palsu. Kerana ayat Tuhan yang dikatakan turun kepadanya itu hanya menampakkan kerendahan ayat-ayat tersebut. Wahal Al-Quran Karim adalah ayat-ayat Allah yang maha tinggi, yang maha perkasa, ayat-ayat Allah SWT yang tidak akan mampu dipersendakan oleh sesiapa pun. Jadi itulah yang saya tak sempat nak kupas ketika kita mengupas isi kandungan surah Al-Fil sebelum ini. Jadi kita teruskan dengan kupasan surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Ma'un ini ialah surah makiyah yang mengandungi 7 ayat. Jadi surah Al-Ma'un ini seperti mana surah-surah yang sebelumnya adalah surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu baginda sallallahu berada di kota Makkah Mukarramah dan mengandungi 7 ayat sahaja. Maka persoalan yang dimuatkan oleh penyusun kitab ini, pertamanya makiyah atau madaniyah. Menurut pendapat jumhur ulama, surah Al-Ma'un adalah surah makiyah. Jumhur ulama tafsir berpendapat surah Ma'un, Al-Ma'un ini adalah surah makiyah, iaitu istilah yang kita sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tokoh tafsir di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, dan Qatadah ini surah al-tafsir di kalangan tabi'in, ia adalah surah madaniyah. Surah madaniyah ni maknanya surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Hibbatullah, ini surah al-tafsir yang cacat penglihatan, berkata sebagai surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah mengenai Al-As bin Wa'il, dan sebagian lagi diturunkan di Madinah mengenai Abdullah ibn Ubay, seorang munafik. Ini pendapat di tafsir ini, Hibatullah ini. Wallahu'alam. Namun surah ini diturunkan Al-Ma'un kerana di penghujungnya, ini ayat madaniyah, Allah mencela orang-orang yang enggan memberi pertolongan. Firman Allah SWT, A'udzubillah masyaitan rajim, wa yamna'un al-ma'un, surah azim. Dan ini mereka enggan memberi pertolongan. Ayat 7 surah Al-Ma'un. Mereka sama seperti orang-orang yang lalai terhadap sembahyang dan orang-orang munafik. Perkataan Al-Ma'un bermaksud benda-benda yang boleh dipinjam oleh seseorang jiran daripada jiran, yang seperti alat-alat untuk memasak, contohnya periuk, garam atau air, alat-alat bercucuk tanam seperti kapak dan beldi, alat-alat menjahit seperti jarum, benang dan benda-benda lain yang boleh dipinjam dan digunakan dengan segera. Surah ini juga dinamakan Ad-Din kerana pada permulaannya, ini berupa ayat makiyah, Allah SWT menilai